Halo guys, selamat datang kembali bersama gue Momol. Kita bakal lanjutin lagi game Parking Tycoon Business Simulator ya, bersama gue Mowgli. Ya, setelah gue mainin off air tadi pagi, sedikit ada banyak perubahan guys ya. Udah sedikit banyak ya. Ada sedikit perubahan, yaitu ini gue kasih pot. Yang tadi cuma 3 gue tambahin jadi 5 ya. 5 pot yang bulat-bulat. Dan yang ini gue tambahin pot juga guys. Jadi masing-masing punya pot, yang ini 2, ini 1 sendiri berdiri gitu guys ya. Let's go. Dan duit gue udah 16.000 tadi pagi udah gue mainin selama beberapa, sama berapa jam ya, pokoknya 2 hari di in game guys gue main gitu. Jadi hari ini gue bakal buka lahan parkir kedua. Setelah ini, yang ini, yang lahan parkir pertama ini udah gue anggap max level guys ya. Walaupun ya gak max-max banget sih. Oke, kita langsung buka. Duit gue sisa 10.000. Coba kita lihat dulu guys ya. Dan gue belum nunjukin parkir per jamnya ya. Itu $45 per jam, 45,55 per hour. Jadi mulai sekarang apa tuh namanya, bayar parkir tuh di atas 200 kebanyakan. Oke, di sini udah. Nanti kita taruh pagar di sini biar gak ada maling. Oke, nanti kita bisa beli lagi di sebelah sana tuh. Nih, tuh. Berarti ada 4 lahan parkir, guys. Soalnya ini panjang juga nih. Oke, ini bakal gue dengan dekorasi yang berbeda. Gue pengen kanopi level 2. Ini kan level 1 nih. Nanti yang ini level 2. Nanti kalau ini udah max level, nanti yang sebelah sini gue ganti level 2 semua gitu. Kita let's go aja beli cat. Oke guys, sekarang gue udah gak perlu bolak-balik ngambil duit guys ya. Nanti oh gue di level 4 tuh, lihat guys, level 4 ya. Setelah gue main offline, gak sengaja sampai level 4. Dan udah ngebukain cleaner nih, nanti ya. Cleaner nanti aja guys. Nah, kita beli 18. Oh enggak guys, 17 guys, karena gue masih ada sisa 1 ya. Ini kita beli, oh ntar aja. Kita beliin dulu. Soalnya ini ada weightnya kan, ada batas. Kita beli 17. Kita langsungin aja deh, tinggal pencet doang nanti jadinya. Nah ini 18, oke 1800. Dan kalau bisa gue mau langsung roof level 2. Cukup gue edit gue. Harusnya sih cukup. Sambil ini guys ya, buang-buang sampah nih. Oke, ntar gue mau beli ini juga guys, snack ya, vending machine. Tadi kan itu cuman air doang tuh. Gue nanti pengen beli yang buat snack-snack gitu guys. Nyata yang beli gak cuman dari tempat parkir kita doang guys, yang beli itu dari luar. Orang yang gak parkir tuh juga bisa beli ternyata. Jadi kita ada duit tambahan dari orang luar juga. Oke, delivery datang. Waduh. Nah, ini kayak gini-gini, guys. Harus gue langsung buang ya. Soalnya kalau enggak ntar kelempar-lempar nyempel di bawah mobil, cuy, enggak kelihatan, serius dah. Nah. Kita ambil dulu barang-barang kita, sekalian ngecat-ngecat, cuy. Awas, 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 awas. Ih, hampir, Pak. Jarang lihat-lihat lah. Ini juga mobil kalau mundur lihat-lihat. Ini kita buka aja guys. Ini kita udah adalah satu ya guys ya. Sisaan kemarin gue belinya kelebihan. Aduh gak muat cuy. Tanggung banget. Dua lagi. Ya udah guys. Ini kita balik lagi. Let's go, kita chat-chat. Ini kita punya lahan parkir baru guys ya. Tapi sayangnya kita security cuma punya satu guys. Jadi kalau tuh lihat, dia tuh patroli tuh. Cuman larinya lambat. Terus kalau misalnya ada maling, kadang gue juga yang masih iniin guys, yang masih mukulin malingnya guys, karena dia larinya tuh lambat. Tuh, udah diusir tuh, dia ngusir apa tuh? Oh, dia ngusir itu guys ya. Tersemprot, tersemprot.
Harus tadi gue sekalian mesen itunya ya. Parkir belakangnya. Oke, sisa dua lagi. Aduh, jauh, guys. Ini jalannya lambat lagi nih kita. Karakter kita. Nggak bisa di-upgrade kayak Pumping Simulator, guys. Pumping Simulator kan bisa di-upgrade. Dan karyawannya banyak, karyawannya juga bisa di-upgrade ya. Itulah keunggulan Pumping ya. Kekurangannya ya adalah kita pesan juga dulu sekalian, guys. Oke, 18, let's go. Sisa 7.000. Masih belum cukup buat beli Carnoville level 2 max ya. Kita butuh 18.000, guys. Buat beli. Soalnya ini kan harganya seribuan yang level 2 itu. Harga seribuan dan kita punya lahan 18. Ini, guys, 18 tempat parkir. Nah, ya untuk dekorasinya nanti pengen gue bikin beda lagi, guys. Ini kan gini nih, ada tempat duduk ya, terus gini-gini. Nah, gue pengen bikin nanti yang ini nih. Udah ke-unlock juga, guys, udah ke-unlock. Bentar. Gue ambil ini dulu ya. Jadi inget Nanang, guys. Muat gak? Oh, muat. Kita sekalian pesan aja berarti nih. Nih. Kok duit gue sisa 6.000 tiba-tiba? Gue beli apaan ya? Karena tadi masih ada 7.000. Oh, ini kali. Bayar karyawan. Nah, ini, guys, lihat ya. Ini gue pengen beli ini planter box ini, guys. Harganya 1.000. Jadi pengen gue dari ujung sampai ujung tuh pengen gue pasang nih. Kalau bisa dua, guys, biar harganya mahal ya. Terus ini juga gimana ya? Ini ada heads juga. Mungkin nanti ini gue taro, terus gue taro sini. Ininya gue pasang ya, selang-seling gitu kayak yang di sebelahnya. Terus pinggir-pinggirnya gue taro ginian kali. Ya nanti aja lah, guys ya. Kita pikirkan lagi nanti. Itu hanya rencana gue. Oh, gue mau beli ini. Lupa, cuy. Apa namanya? Vending machine. Vending machine. Oh, kita udah dapat pagar juga level 2 sama video ya. Lightning juga harusnya kita bisa tambah sih. Nah, snack machine. Ini sekalian deh satu. Duit kita 5.000 lagi. Gue lihat supply-nya dulu ya. Sisa 60, oke. Okay. Kita pasang-pasang pembatas parkirnya dulu, guys. Slow, kita udah langsung beli, udah gue siapin, guys, duitnya, guys. Santai, jadi nggak makan nakak ini, guys, ya, banyak waktu. Ah, let's go. Nice, langsung berapa nih? 16 dolar. Kayaknya beda ya harganya. Kayak kemarin nggak nyampe segini deh. Apa beda lahan, beda duit ini harga. Harusnya sih kita bisa masang lampu lagi, guys. Soalnya di sini gelap banget. Wih, di sini jadi terang ya. Kok jadi terang di sini, guys? Setahu gue nggak seterang ini dah. Apa perasaan gue doang? Seingat gue nggak seterang itu, guys. Seingat gue ya. Eh, salah, woi, ngapain dah? Gue mau ke ini ngambil barang. Oke, kita ambil dulu. Nih, ambil. Ambil. Oh, ini ada dua. Let's go. Kita taruh vending machine. Kita taruh sebelahnya, guys. Nah, mempet aja nih, mempet. Wih, cuma 50 doang. Ini nih, isi nih. Lah, nggak isi. Ah. Ah, harus tunggu habis dulu, guys. Baru bisa diisi ternyata. Ya udah. Oke, kalau gitu kita langsung beli kanopi, guys. Biar nggak kepanasan. Baru 7.000, berarti gue baru bisa beli 7. Eh, kelebihan, woi. Kelebihan, woi. 7.000. Berarti sisa 10 lagi, guys. Waduh. Oke, kita beli 7 dulu ya.
Terus gue sisa 400 guys. Gue ngumpulin 2 hari dalam in game. Menghabiskannya hanya dalam beberapa menit, cuma 10 menit gue ngabisin duit ini. Belum pagernya nanti. Nanti pagernya pengen gue ganti semua, cuy. Jadi level 2 semua, cuman bertahap, guys. Yang level 2 mulai dari sini. Nanti kalau di sini udah penuh nih level 2, baru yang ini gue ganti level 2 gitu. Sama kayak ini, kalau ini udah penuh kanopi level 2, baru ini gue ganti level 2 gitu. Nanti yang level 1-nya ini gue pakai buat lahan ketiga nanti gitu, guys. Ya, jadi kita enggak perlu beli lagi nanti. Tinggal beli cat sama ininya aja nih. Gitu, guys. Woi, ada yang pilok, weh. Ada yang pilok. Aduh, kepilok, guys. Waduh, lambar apa ini? Gambar ritual-ritual bangke ini, guys, ya. Tuh, gitu, guys. Kadang soalnya dia patrolnya jauh, guys. Soalnya udah gue bikin lahan 2, ya. Dia patroli gitu. Nah, yang paling enak emang ini sih. Yang paling enak kita punya karyawan parkir, guys. Nah, ini dia mau ganti shift nih. Oh, enggak ya. Dia ganti shift nanti jam 2, guys. Oke, kita taruh kanopi kita. Gak muat. Oh, ini kita taruh. Oh, emang gak muat, guys. Tapi kita lihat ya penghasilan kita. Mana? Kita lihat dulu nih. Satu mobil kita bisa dapat berapa duit nih dari parkiran kita udah modif seperti ini ya, guys, ya. Mana nih, gak ada yang mau keluar? Gak ada yang mau keluar, guys. Aduh, ya udahlah, nanti aja lah. Gak ada yang mau keluar, guys. Jadi kita perlu ngumpulin duit 10.000 lagi ya. 10.000 buat beli kanopi, guys. Let's go. Ah. Ah. Aduh, jangan dari sini dong. Oke, sini harganya berapa? 22. Parking staffnya 8 dolar. Oke. Kalau di sini parking staffnya berapa? 5 dolar. Oh, beda 2 dolar doang, guys. Beda 3 dolar. Mungkin ini karena ininya nih, kanopinya nih. Kanopinya nambahin 3 dolar buat parking staff. Lumayan. Belum nanti hiasan-hiasan yang kita taruh kan. Santai aja, cuy. Nah, pelan-pelan, guys. Mana nih, gak ada mobil mau keluar? Biasanya kalau malam jarang ada yang keluar, guys. Nanti keluarnya nanti siang-siang dia. Pagi-pagi. Ntar ya, ntar nanti siang aja kita lihat penghasilan kita dari satu mobil. Yang dari daerah sini ya. Kalau daerah sini mah masih murah, cuy. Masih paling ya 40 dolar lah. Sekisaran gitu. Oke, baru 7. Sisa 11 lagi, guys. Ternyata kok 10 lagi, kan 18, cok. Sorry, guys, salah hitung, guys. Tapi kita nggak bisa lewat sini ya. Yang bisa ditembus mobil doang, guys. Nah, ini dia nih. Kita lihat harganya berapa. 500 satu mobil. Gila gak? Gimana gak kaya gue? Tuh udah 2000 lagi, guys, duit gue gak ngeliat loh tadi. Di sini sekali keluar bisa 500 dolar. Tuh kadang-kadang masih gue yang get the hell out of here. Soalnya dia patroli, guys. Tuh dia patroli ke sana tuh. Kalau misalnya ada yang kayak gini, yang udah milok-milok ini, dia gak bakal nyamperin kecuali dia udah kelar patroli dari sana, dia ke sini, ntar baru ngeliat dia baru diketol ya. Kalau misalnya lagi patroli, nggak bakal itu dia, nggak bakal nyamperin ke sini. Apalagi maling kan, cuman ya lumayan sih, guys. Maling berkurang. Nih kita lihat nih, guys. Mobil kedua tadi kan 500 ya. Harusnya sih sama sih, 400-an. 700, cok. 700 gila kali. Udah gila, guys. 700, boy. Apakah kita beli dekorasi lagi? Oke, guys, udah pagi. Dan ternyata kita bisa bedain ya.
Orang yang parkir di lahan satu sama orang yang parkir di lahan dua. Kalau orang yang parkir di lahan satu, dia tuh keluar dari sini, guys. Nah, dia di parkir di lahan satu ya. Kalau orang yang parkir di lahan dua, dia bakal keluar dari sini, gitu. Duit gue udah 6.000, apa kita langsung beli lagi? Apakah nanti aja nunggu 10.000? Kayaknya gue harus beli lagi deh kanopi deh. Oh guys, gue belum melihat bentuk kanopinya gimana deh. Ini kan asbes ya. Ini asbes guys, asbes apa genteng nih? Kayak asbes deh. Ini panas guys, kalau misalnya di rumah pakai asbes gitu. Oh ini udah ini nih kain. Oh kita bisa jongkok. Anjir baru tahu ini bisa jongkok woi. Ini kita udah pakai kain nih guys. Level 2. Eh kayu ding. Kayu apa kain nih guys? Ya semacam itulah ya. Oh ini kain sih, harus ini dilipat soalnya tuh. Oh level 2 udah pakai kain tebel lah ya guys, jadi gak panas guys. Oke nah ini kalau mau keluar. Nah keluar lewat sini guys dia. Ini ke kiri. Nah gitu guys. Jadi ada jalur keluarnya masing-masing. Jadi dia keluar tuh gak lewat sini guys, muter jauh tuh. Sini ke sana ya. Kita bisa nambah lampu gak? Tuh. Keren juga guys. Gue baru tahu loh. Ini mobil dari, oh ini mau parkir ya. Kalau lahan kedua sih masih murah guys ya, masih 50-an, 70. Yang nyentuh angka 100 juga masih jarang guys, masih 1-2. Ini kan yang parkir lahan 2 berapa? Wih, udah 200 ya. Oh, ini berarti yang ada kanopinya nih. Udah 100, berarti ini dia parkir di tempat yang udah ada kanopinya guys. Oke, kalau gitu kita bakal beli lagi kanopinya dulu. Kita duit gue 7.000, kita beli 7.000. Oh, 8.000, kita beli 8 nya langsung guys. Water paying require. Ah, iya ya. Bodoh gue gak bisa bayar porter, cok. Aduh deh, ah elah, terlalu nafsu guys, sorry. Gue harus kumpulin 1.700 buat bayar porter. Kenapa udah gue habis, maksudnya tadi gue sisain 2.000 bangki. Ya iya nih, gak dibayar yang tadi. Ah oke lah guys, kesalahan gue. Aduh, portre nanti guys jam 2 didateng. Ah, berarti kita harus layanin ini dulu, cuy. Ya, elah, terburu-buru gue, guys. Sorry ya. Terlalu terburu-buru, guys. Sebenarnya nyari 2.000 itu udah gampang, cuman pembayaran apa namanya? Porter itu kita setiap pergantian shift kita bayar ke dia gitu 200. Dan tadi duit gue gak nyam. Kurang, cuman cepek anjir duit gue. Jadi yang sebelumnya gak datang nih, yang setelah ini. Ah kan. Ini karena gak ada porter nih. Hey, get the hell out of here. Sampah gue 200, biarin aja guys. Bentar lagi juga level 5. Oke guys, gue bakal ambil dulu nih barang kanopi gue. Nanti dia datang jam 6 coy. Aduh jam 6 guys. Soalnya tadi kita gak bayar yang jam 10. Aduh, yaudah guys kita ambil barangin dulu. Kita punya 8. Let's go. Weh ngebug weh. Ya ngebug, cok. Oh, enggak. Ini tadi bannya hilang tuh, guys. Bannya hilang. Dimaling gara-gara enggak ada security. Sorry. Senangnya enggak mau bayar soalnya deh gue ganti rugi $300 tadi. Ya, pokoknya gue harus nyiapin duit setidaknya 2.000 buat bayar porter. Gitu, guys. Nah, ini dia nih. Ah, jauh banget kan?
Gimana caranya gue kesini coba kalau nggak ada porter? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 22 dolar per jam. Kita tunggu sampai jam 6 dulu guys, baru bisa datang porter. Sabar pak, jauh ini lari cepet, apa lama banget. 500. Ini tempat parkir satu, bisa dibilang satu mobil tuh bisa 400 guys. Sehari bisa goceng lah. Udah goceng lagi duit gue tuh. Cepat kan? Wah, sampai yang 800 guys, gila, bayar parkir 800 dolar. Jutaan. Aduh, kacau. Weh, kira mau kabur dia. Oke, tadi porter sisa berapa ya gue tadi beli? Aduh, lupa lagi gue beli berapa tadi. Gue beli dekorasi juga, coy. 600, 600, 500. Mantap. Ntar guys, gue mau ngitung sisa kanopi yang gue harus beli dulu ya. Habis itu kita beli dekorasi-dekorasi guys. Seenggaknya episode ini kita full dekor ini guys ya. Full kanopi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita harusnya ngumpulin 10.000 hari ini buat beli kanopi biar ada sisa 3.000 guys. 4.000 buat bayar porter. Mana? Ada yang keluar kah? Enggak ada, guys. Oke, akhirnya datang juga porter kita. Pas banget security datang, ada maling di situ. Oke, berarti kita hari ini udah bisa beli kanopi full upgrade. Let's go. Seenggaknya kanopi dulu ya. 6.000 guys. Aduh. Gue masih ada sisa guys. Berarti bukan 6 coy. Nah, berarti 3 kanopi lagi guys. Oke, let's go. Mantap. Aduh, jauh juga ya. Capek guys, gak ada sepeda apa gitu. Kita punya sepeda harusnya sih. Punya sepeda guys, harusnya guys. Berarti sisa 1, 2, 3 lagi. Wah, ini kalau gue bersihin sampah, reputasi langsung naik sih. Soalnya minus 200 kan gara-gara sampah. Oke, kita beli 3 lagi guys. Apaan sih? Salah pencet. Oke, waktunya ngumpulin sampah coy sebelum gelap. Soalnya kita udah harus, gini aja. Karena nanti udah ada banyak, kita langsung gini aja guys. Berarti nanti di jam yang sekarang nih. Nah, setengahnya kita harus ngumpulin 2.500 buat bayar para porter-porter debu kuat cleaner ini guys. Bakal langsung datang dia? Kayaknya nggak deh, harus kayak nanti jam 2 deh. Kita tungguin dulu ya. Tunggu delivery kita datang. Oh, tuh dia guys, delivery kita datang pas banget. Ayo, full upgrade kanopi cuy, sisa dekorasi. Nice. Oke, mantap. Tuh semakin terang kan? Bukan perasaan gue doang kan? Emang terang kan? Wah, mana nih? Nah, tuh dia tuh. Hey. Berarti malingnya gak jadi, guys. Oke, let's go, tinggal dekorasi lagi, coy. Mantap. Kita kumpulin sampah dulu, guys. Lagi ya bisa ya. Iya, guys, makin terang guys di sini, guys. Oke, nanti itu ntar diambil sama porter kita ya. Kita bersihin yang ini dulu aja nih. Oke, banyak sampah, pada nggak pada buang sampah sembarangan. Kacau emang.
Belum lagi nanti tempat kedua harus gue bersihin lagi. Nah, nanti biarin aja. Nanti siang kita cari, guys. Oke, langsung kita ke sebelahnya, cuy. Aduh, gelap banget. Nggak ada lampu, woi. Oke, seenggaknya kita beli lampu ya. Apakah bakal naik level? Gila, gelap banget, cok. Wih, gelap banget, sial. Oke, bentar lagi 2000, guys. Udah 2000. Kagak nambah juga. Kira bakal nambah. Ya udahlah ya. Oke, kita beli lampu, guys. Penting nih, penting nih. Beli lampu pojok, beli lampu pojok. Beli 4 dulu, guys. Mana porter gua? Oh, nanti jam 2 datang cleaner ya. Harusnya sih setelah ada cleaner harusnya garbage kita udah nggak minus lagi ya. Ntar, guys, gue beli lampu dulu. 2 gapat. Ini beli 2 3 deh. Let's go. Bentar, guys, upgrade 8000, coy. Bisa sih gue upgrade. Apakah gue bakal upgrade office hari ini? Nunggu 8000. 4000 lagi sih, guys. Bisa sih. Oke, lampu kita udah datang. Kita langsung pasang aja nih. Gelap banget, gila. Aduh. 40 kg doang kita beli stabilitas, guys, sih. Nah, ini lampu jalanan harusnya bisa dipasang sih. Masa jalanannya gelap? Nah, kan bisa. Oke. Sip. Oh, bisa lagi nih satu. Masih ada lagi gak? Oh, enggak ya, habis ya. Ya, kita harus upgrade dulu, guys, baru bisa pasang lampu, guys. Ya, ya udahlah. Kita harus upgrade jalan ini dulu, cuy. Baru bisa upgrade ini lampu. Gue lupa, cuy. Harganya berapa ya? Apakah office-nya episode depan aja, guys? Ntar gue liat dulu ya. Harganya berapa, cuy? 4,5. Berarti gue butuh ceban, guys, buat upgrade full ini. Tapi tanggung, guys, kita upgrade office aja yuk. Oke, guys, duit kita udah 13.000. Saatnya kita upgrade office kita ya. Ini yang tadinya kayak begini, kita lihat, kalian lihat baik-baik ya, office kita yang buluk ini. Lihat tuh temboknya bentang-bentang. Wih, wih, enak aja loh. Hey, get the hell out of here. Saatnya kita upgrade office, guys, 8.000 buat upgrade office. Let's go. Ini tunggu level 5 kita. Bisa 5000, coy. Wih. Wah, mantap, guys. Ada kamar sekarang. Udah mulus ya. Oke, mantap. Nambah gak? Nambah gak? Nambah, guys. Nambah 60 lah. Nambah 60 loh. Mungkin nanti level 3 kita nambah 60 juga, guys. Asoy. Gigi gak sih? Gigi gak sih, cuy? Si office kita jadi keren, cok. Anjay, keren. Waduh, ini ngalangin nih. Gila, guys. Oke, guys, ya, mungkin sampai sini dulu. Di next episode gue bakal grinding lagi buat beli dekorasi-dekorasi buat lahan parkir kedua. Dan kalian lihat sampah kita hampir gak ada setiap hari, karena gue udah nyewa porter buat ini nyangkut, woi, ngapain. Tempat sini nih ngambil sampah dia.
Ah, gitu guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.